Saya menyampaikan terima kasih hari ini semua berkumpul dan membuat satu perayaan yang tentu sangat menarik. Ini adalah bagian dari cara Pemkot yang sangat kreatif. Satu, ini bisa menjadi event untuk acara pesta rakyat, untuk acara yang menyenangkan, untuk membuat nantinya para wisatawan hadir di Kota Pekalongan ini. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Kalau perlu nanti ini dibuat di banyak tempat, tidak hanya di Pekalongan. Wonosobo juga punya tradisi ini, kita buatkan. Sehingga setiap tahun tradisinya tidak hilang, tapi keamanan penerbangan itu bisa dijaga. Selamat hadiahnya, Ben. Yang disediakan oleh Airnav sekitar 70 juta, Bapak. 70 juta total hadiah yang disediakan. Nah, keren, Pak. Coba ada satu tim yang bisa datang ke sini, nggak? Nah, sampai sini. Mana? Barangnya yang mana? Tolong, mana? Nah, timur. Oh, nggak jadi? Turun, terbang. Ini namanya balon dangdut. Ada lagi balonnya belum terbang? Sini bro, kalau sini kan ya? Sini. Ya, oke. Ini tadi ada nanti dulu. Namanya siapa? Fatah. Fatah, namanya siapa? Adnan. Oh, saya kira Fatah ini gila, Fatah ini. Berapa lama mas buat apa? Balon seperti ini? Dua minggu, oke. Itu bahannya apa? Itu semuanya kertas sama lem kertas. Gasnya itu apa? Itu dibuat dari kita kain perca, gas bensin, asapnya itu dari lem. Asapnya keluar hitam gitu. Oke, mabur ya. Mas, biayanya satu balon ini kira-kira habis berapa? Kira-kira 200 ribu. Terus yang biayanya siapa? Urunan. Oh, keren. Demi untuk kreativitas, semuanya bisa mencoba untuk keindahan balon yang dibuat dan memeriahkan suasana di Kota Pekalongan. Nah, Anda tahu nggak? Kalau ini lepas ke udara, terbang bebas, bahayanya tahu nggak? Tahu, Pak. Apa? Mengganggu penerbangan. Mengganggu penerbangan. Sampean tahu nggak? Kalau mengganggu penerbangan, itu salah apa benar? Salah. Kamu tahu nggak kalau salah dihukum apa orang? Ya. Kamu mau dihukum? Nggak mau. Karena nggak mau maka jangan melakukan kesalahan. Untuk komputer heboh mana ini? Sama lanang mau wedok? Kira-kira tadi hebohnya kayak apa tuh bolong? Lihatnya apa? Luar biasa. Ada yel yang kompak ya? Coba, yelnya bareng-bareng. Ada enggak? 1, 2, 3. Ya, saya ini maton jeplak itu menyebut. Tapi ada hadiahnya, mana hadiahnya? Hadiahnya handphone? Ya, oke. Teman-teman, terima kasih. Selamat berlomba, jaga kreativitas, jaga keselamatan penerbangan. Salam untuk keluarga semuanya. Hari ini kita di Kota Pekalongan, ada satu festival menarik namanya Java Balon Festival Pekalongan 2019. Dan ini adalah kerjasama antara Airnav, Pemkot, Perhubungan, semuanya ya, atau BUMN hadir untuk negeri, semuanya hadir. Apa pesan yang kita sampaikan adalah mereka punya kreativitas, bisa menjadi tontonan, bisa menjadi destinasi. Terima kasih Pak Wali Kota. Ini Pak Wali Kota yang membuat kreativitas. Terima kasih Airnav. Airnav juga sudah membantu dan memberikan hadiah 70 juta. Memberikan ruang kepada masyarakat tetap kreatif, tapi keamanan penerbangan dijamin. Dan inilah para pelaku, anak-anak muda yang keren, meskipun belum mandi, tapi mereka tetap keren.
mereka sadar betul bahwa kreativitas tidak bisa dipupus, tapi keamanan harus dijaga, khususnya keamanan penerbangan. Hasilnya bagus-bagus, Anda boleh lihat yang ada di sana, dan tentu saja kita akan dorong ini terus-menerus agar ini bisa terus terlaksana dan tidak mengganggu penerbangan. Pesanmu para pembuat balon agar ini aman, nyaman, dan menarik apa? Diadakan festival begini terus setiap tahun. Tapi siap dengan keamanan nggak? Ya. Oke, pesanmu apa? Diadakan setiap tahun, juga hadiahnya diperbanyak. Enak. Pesanmu apa? Ada pesan dia, karena nggak dapat hadiah. Dari Aetna pesannya apa? Kami terima kasih kepada masyarakat Pekalongan ya, khususnya wali kota, semua jajaran yang di Pekalongan mendukung kita, dan masyarakat Pekalongan alhamdulillah Pak sangat kompak. Mudah-mudahan makin kesana makin kompak lagi dan bisa mendatangkan pariwisata dan perekonomian masyarakat di sini. Terima kasih. Mantap, aman. Pak wali kota pesannya? Saya terima kasih diberi kesempatan untuk festival ini di Pekalongan Bapak, dan ini yang kedua kali. Dan mudah-mudahan menjadi destinasi wisata baru di Kota Pekalongan yang menjadi satu tujuan ya, dari beberapa teman-teman muda ini untuk bisa bergabung di Pekalongan. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Nanti Anda vlog semuanya, Anda tampilkan di medsos Anda. Sisi Ganjar Pranowo. Oke. Yo, Rambo. Nanti saya viralkan agar kreativitas ini dilihat oleh seluruh dunia. Dari Pekalongan, Anda kreatif, Anda mendorong pariwisata, dan Anda menjaga keselamatan penerbangan bersama-sama. Terima kasih ya. Acara ini istimewa minimal buat saya sendiri. Saya bayangkan lopes gedene semene sing mangan wong pira iki. 1,6 ton. Tinggi 2 meter. Lingkarannya 250 cm. Jenengan mboten pitados mengukur dhewe. Gedenya seperti ini. Saya tanya sama Pak Ia, filosofinya apa? Persatuan, tadi pesannya ada bermasyarakat, ada unsur sedekahnya. Sebenarnya ini acara dibalik sekedar lopes, tapi kandungan di dalamnya luar biasa. Lopes ini detiknya cuma seperti ini, tapi seluruh masyarakat hadir dan di belakangnya ada cerita gotong royong. Ada nilai-nilai akrab masyarakat, ada nilai-nilai guyub masyarakat yang dilakukan di tengah kampung. Maka Bapak Ibu, tentu cara-cara yang penuh kearifan lokal ini perlu tradisi ini kita teruskan. Karena dengan cara ini kita akan bisa melupakan apa-apa yang sebenarnya menjadi kepentingan golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Tentu saja masyarakat kalau sudah buat lopes bareng-bareng tidak lagi berpikir Pilpres yang menang sopo. Kemarin milih siapa, saya milih siapa, kita sama atau beda? Apakah pilihan partai politik kita sama? Tentu kemarin ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi semua sudah selesai. Gawe lopes bareng, semua kembali rukun persatuan Indonesia. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat makin rukun, sedekahnya tambah banyak, dan semuanya bahagia. Amin. 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 Amin.